Pertempuran itu tidak membawa sebarang erti. Pertempuran itu hanya membawa padah yang sengsara. Hanya dengan kesilapan seseorang, mereka mula menutup kebusukan di hati. Itulah dendam. Ini Ain, seorang wanita yang digilai ramai. Keanggunan dan kecantikannya mampu mencairkan setiap lelaki yang memandangnya. Ini pula Hafiz, Bes Tangkira, berada di bawah pembinaannya. Dia ni seorang yang rajin, bak kata orang kecil-kecil cili padi. Rajin pergi surau, pandai, bijak, tampan lagi bergaya. Pada kebiasaannya, Ain pulang bersama-sama Faiz. Malangnya, pada ketika itu, Faiz telah lewat datang dan Hafiz mula mengambil peluang. Eh, Faiz. Ain, awak buat apa dengan Hafiz tu? Dah lah, awak balik lah terus. Tak apa Hafiz, saya balik dulu. Okay, bye. Oi, kau buat apa dengan aku lah? Aku tak buat apa-apa lah. Kau yakin je Ain tu suka kau? Malam ni aku dengan Ain tema sama kot. Dudu merah. Ah, aku kisah apa? Apa Hafiz, gini kan, aku fikir kau ketua best yang baik. Dahlah kau. Faiz pulang dengan perasaan kecewa. Apakah yang sedang terjadi? Perilaku serta moral kehidupan semakin hilang di bawah arus. Sifat kemanusiaan dan peribadi diri mula membusuk bagai bangkai yang dibiarkan. Semenjak itu, Faiz mula berubah. Thank you.
Saya telah terima satu laporan daripada budak-budak ni, yang seorang budak ni namanya Faiz. Dia ni dah buat kerja-kerja jahat, macam merokok, beli orang pada sugut. Dulu dia ni baik orangnya, tapi pengaruh daripada rakan-rakan dia, dia jadi rosak, binasa. Eh, kau tak kerti kot. Kau jangan cakap eh. Dia tak berludung, man. Bukti, dia memang mata aku, bukti lah. Aku nampak dia. Aku dapat bau dia isap rokok masa tu. Masa tu, okey lah, aku tak cakap banyak lah. Masa tu, aku sembunyi dekat tandas tau. Bau rokok, tiba-tiba keluar. Muka dia, man. Muka dia sebiji, hitam macam dia, man. Betul, man. Itu memang Faiz, man. Aku confirm, man. Tak percaya korang? Ni, bukti ni. Nah, mata aku ni bukti tau. Haa. Habis, kita nak buat apa ni? Oh. Aku rasa kita ambush le. Aku setuju dengan Jai. Kita set masa, kita ambush dia. Aku setuju. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti biasa, pada malam hari, inilah rutin harian Faiz dengan melepaskan ketagihannya. Tiba-tiba. Oi! Lu merokok baik! Hei! Merokok baik! Baik! Selaka! Oi! Oi! Babi kena kamu! Oi! 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 Faiz, bangun Faiz! Kau faham ni tidur kat sini? Ha? Kau okey tak? Aku pun tak tahu apa cakap kat kemana ni. Tengok muka kau ni, memang patutlah kau pukul orang macam kau memang tak kena. Kau tahu tak? Jal. Nah, memang aku tak nak dapat sendiri. Jal, jom. Kau tunggu kau. Kau balas dendam lagi. Kau tahu faham yang mana? Tunjuk. Yang baca. Ini bentuk apa ni? S macam. Ini Haja. Haja ni pula skin hari. Tidur kan sekelas. Dah. Anak kanan sini. Tapi. Lain pula yang jadi. Pada keesokan harinya, Amir dan Haris pergi ke lab sama-sama. Tapi, ada pula yang mati. Mereka ni sangat mesra bagi abang dengan adik. Apa ni? Lepas.
Diri je. Sempat lagi kau nak suruh minum. Aisyah. Daripada kau sedih, baik kau cari siapa dalam ni. Betul. Mi, satu lagu mi. Boleh bet, boleh. Kau main. Nama kau tadi tu? Eh, aku senang kau tu. Ha? Nama kita sama. Fahmi eh? Jom, jom kita pergi. Saya nak Fahmi yang ni. Ya. Awak. Saya tu. Awak boleh keluar. Ha, ya. Saya ni. Awak duduk. Tadi petang, saya ada dapat laporan daripada seorang budak. Dia menceritakan bahawa awak bergaduh. Betul ke? Tapi benda kecil ni tu. Benda kecil? Cuba awak ceritakan. Dengan sini tu. Ni semua salah dia. Dia yang start ambil gambar tu. Dia yang tuduh saya. Banyak benda dia buat sampai saya geram itu. Ha? Dia memang tak guna kat itu. Eh, apa tu pula? Aku tak tahu apa pun masa gambar tu. Tak, sekarang ni kau nak ambil gambar aku dengan ajar tu kan? Kau ngaku dia lah. Eh, sejak bila pula kau nak gambar kau? Kau dengan ajar nak aku tahu apa tau? Sudah. Saya tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Saya nak awak berdua selesaikan masalah ni dan saya nak awak berdua damai semula. Okey. Awak berdua boleh naik. Balik ke dorm. Buat kerja. Kita nak awak ke naik lagi masalah. Okey? Ya, terima kasih. Okey. Jumpa dekat tangki. Apa lagi boleh nak? Kini tibalah masa yang mereka nanti-nantikan. Woi!
kau nak sebab masa ada spin. Kau tengok. Ah, tuh mak sakit. Ya Allah. Ah. Aduh. Oh, sakitnya. Aduh, sakit. Ya Allah. Ah. Aduh. Ais, tengok pula. Oi, kawan. Faiz. Kau nak apa lagi? Tak cukup Ain kau rampas. Hari tu aku jumpa dia. Sebenarnya Faiz. Ain tak decide lagi dia suka siapa. Saya tak suka awak atau Faiz pun. Saya harap awak faham. Maafkan saya eh. Aku yang suka dia sebenarnya. Dia tak cakap pun yang sebenarnya dia suka aku. Aku minta maaf. Ah! Satu, dua, tiga. Siapa kau? Selamat kau hidup lagi. Eh, Fahmi, kau okey lagi? Panjang ceritanya. Tak apa, nanti dia orang ceritakan. Cerita dia macam ni. Sebenarnya aku... aku boleh jadi macam ni. Hanya sebab seorang perempuan, aku tindas member aku sendiri. Sebenarnya, aku yang ambil gambar Hajar dengan Haris tu. Aku juga yang sebarkan semua gambar diorang. Harap sangat kau dapat maafkan aku. Aku tak nak berdiri lagi. Tolong bawa aku ke jalan yang benar.